Gigi Irawan memang sudah tidak asing lagi di dunia hiburan tanah air. Mengawali karir di tahun 2014 dengan mengikuti ajang Aksi Dai di salah satu televisi swasta, kemudian Gigi merambah ke dunia komedian dengan mengikuti stand-up komedi. Selain itu, ranah dunia akting juga Gigi geluti dengan memerankan Ucil di sinetron Tuyul dan Mbak Yul Reborn. Tak sampai di situ saja, Gigi juga mencoba merambah menjadi konten kreator dengan mengunggah sebuah video parodi dengan tema pembahasan yang sedang hangat diperbincangkan. Mendung belum tentu hujan, single belum tentu kesepian, PDKT belum tentu jadian, dan yang jadian belum tentu sampai ke pelaminan. Jadi jangan sosokan buat kalian yang pacaran, putus merengek kalian. Alhasil, pria asal Pekanbaru ini sekarang menjadi sosok yang viral dan tengah banyak mengisi media sosial terutama Instagram. Bagaimana aksi kocak Gigi Irawan memparodikan masalah yang sedang hangat diperbincangkan? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita sudah bersama dengan Abang Adul. Sehat Bang Adul? Bang Adul, Gigi Irawan, tepuk tangan dong. Gigi, kamu tuh umur berapa sih? 22 tahun. 22 tahun, udah nikah belum? Belum dong. Udah punya pacar? Banyak. Pacar enggak sih, tapi ada yang deket lah. Asik. Kalau papi umur berapa? Papi umur berapa? 40-an. Kira-kira menutup usia maunya umur berapa? Iya. Lo duluan ya. Jangan dong, gue kan mau nikah lagi. Jangan dong. Oke, sekarang gini ya. Sekarang kenapa sih bikin video-video seperti itu, kenapa? Emang suka aja. Dulu tuh emang awalnya suka bikin video. Iya. Suka bikin. Suka ngehibur orang-orang juga. Terus kayak kalau kita bikin video tuh seneng ngeliatin komen-komennya gitu. Komennya positif semua? Ada juga yang negatif. Sebenarnya bikin video itu buat vlog kah apa memang buat Instagram doang atau gimana? Instagram doang. Instagram doang. Kenapa gak bikin vlog Gigi? Tidak ada yang nonton. Nanti siapa? Belum dicoba kan? Belum tentu kan belum coba. Apa, vlog itu ada apa yang gak mungkin? Iya. Instagram ada juga duitnya. Ada duitnya. Endorse tapi kan. Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Gigi nih. Iya. Kamu kan di video tuh suka nyinyir ya? Nyinyir nih. Ya. Coba nyinyirin Nikita. Waduh, Nikita ya. Takut ya? Enggak takut. Ada anak stand up komedi nih papi. Anak stand up. Coba nyinyirin Nikita. Nikita Mirzani. Iya. Baru masuk Lambe Turah nih. Ya, udah sering, lama. Sering. Iya. Katanya ikut campur urusan mereka. Iya. Billy. Sama Krisata. That's right. Nah. Siapa nama Anda tadi? Gue artis terkenal. Lu jangan gue sampai gue telen lu ya. Kenapa? Nah, Mbak Nikita ini masuk Lambe Turah tuh seneng. Kenapa? Seneng karena dibully gitu. Aha. Emang sih seneng dibully. Ya jadinya gratis gitu. Gratis promosi diri sendiri. Iya. Billy. Billy. Kan mencoba mah. Ya, semua orang itu kan proses belajar. Ya. Spontan ya. Spontan. Just. Gampang. Bang Billy ini pernah ada videonya itu bilang kalau gaji dia 20 juta. Ya Allah Bang Billy pamer-pamer gaji. Nanti dicabut sama yang ilahi bang. Coy. Iya. Coba uyak-uyui. Itu belum habis. Bentar, belum habis. Nanti dicabut sama yang ilahi. Nanti job pada pergi bang. Masa harus bikin sensasi buat naikin diri lagi ya. Uyak-uyui coba. Papi uyak. Ya. Ini saya berdiri ya khusus Papi Uya ya. Lu jangan mau bagusin dia. Ngeri nih kalau berdiri. Jangan kurang ajar kalau ngomong sama orang tua, siap, berdiri. Jangan duduk, berdiri. Siap. Berdiri. Ini udah berdiri, Pak. Udah berdiri. Dari Papi Uya, saya ini belajar. Iya. Gak perlu menjadi yang terbaik. Positif nih. Bagus-bagusin. Positif. Gak perlu menjadi yang terbaik. Yang penting kaya biar mendapatkan hati perempuan. Terima kasih sama Gigi Irawan. Aduh, mana lu sih? Maksudnya gue jelek gitu. Tapi emang kenal sama Ustadz Cecep udah lama ya? Oh iya udah lama dari 2014. Oh ngaku-ngaku Ustadz Cecep. Tapi bener gak Megi itu dari ajang, mohon maaf ceramah-ceramah itu ya? Iya kompetisi dakwah. Kompetisi dakwah bener? Bener. Coba kalau misalkan lagi berdakwah seperti apa coba Megi, please. 1 menit. Waduh.
Siapa tahu bagus bisa gantiin Ustadz Cecep. Oh iya juga, bener nih. Kalau Mister Dawa lu siapa tahu dibagi-bagi Mas Cepi. Ode, kalau Ustadz Cecep lagi libur, dia Ode. Kalau dia bagus coba, ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in walau muridin ya waddin amma ba'du. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Ustadz Cecep kan udah tua nih. Ember. Ya. Ya maksudnya gitu. Ya udahlah ikhlas. Beramal aja gitu. Biar anak kecil yang menggantikan. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan pagi-pagi Pasti Happy. Sampai gimana Pak Ustadz tuh Pak Ustadz? Mau diganti Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustadz libur ya ganti ya. Hey Maggie, lo siap ya.